tertarik karena ada Piala Dunia U20. Iya kan? Jadi sekarang karena U20-nya enggak ada, kita negosiasi lagi sama mereka apakah mau jadi kita gitu. Dua sudah menunjukkan titik terang. Sedangkan satu lagi kami masih negosiasi. Oke, titik. Oke. TCIKN. Yang pasti kalau TCIKN terhadap pendanaan itu kan sanksi itu kan dia kami harus meyakinkan FIFA bahwa transformasinya jalan. Salah satunya adalah infrastruktur. Nah, TC itu termasuk. Jadi nanti kalau misalnya ada progres, maka itu bisa kita ajukan kepada FIFA. Gitu. Hah? Enggak ada masalah. Asal nanti setiap ada progres kita ajukan, setiap progres kita ajukan. Jadi saya tetap pembangunan TC itu tetap bergulir, Bang. Iya, jadi kita akan ajukan ke FIFA, habis itu nanti setiap prosesan itu kita ajukan, Bang, untuk lawan Argentina belum ada kabar lagi? Belum ada. Tapi udah komunikasi belum, Bang? Komunikasi sedang berjalan. Tapi janganlah itu, jangan dulu. Jangan dulu. Argentina jangan dulu. Nanti dulu belum ada lagi selain Palestina, Bang. Kan nanti ada yang terdekat nih. Lebanon. Oh, Lebanon udah dua. Lebanon dua-dua. Nanti Palestina harus nanti ada pasien. Venue-nya di mana, Bang? Lebanon. Lawan Lebanon venue-nya di mana dan pakai penonton atau gimana, Bang? Kita lagi usahakan stadion terbaik. Pakai penonton. Ya kita minta juga untuk bagi penonton. Kita minta ada penonton juga. Bang, soal perpanjangan coachin belum ya, Bang? Belum ada. Pak Erick kan kemarin udah kasih tahu. Bahwa kan bulan Desember kan. Habisnya dia akan dikasih target. Ya. Gitu. Tadi sih di Instagram Pak Erick sempat apa namanya ngasih clue gitu, maksudnya masih percaya dengan coach Sintayong. Iya, dia percaya, tapi dikasih target lebih, kan Pak, maunya lebih. Target lebih untuk Sintayong. Kemungkinan Piala Asia kan tahun depan. Januari. Ya, kita lihat nanti yang ini. Kan dikasih target oleh Pak Erick, semoga Sintayongnya kan dipercaya oleh Pak Erick. Tapi dikasih target kan. Karena Pak Erick pingin Sintayong tuh lebih targetnya. Gitu. Kan beliau kan pelatih bagus. Maka targetnya harus bagus lah. Berarti kontrak panjang ya, Bang? Hah? Kontrak panjang. Kekejar apa enggak dulu, Bang, ya? Hah? Targetnya itu terkejar kan apa enggak dulu? Sintayong itu pelatih bagus. Maka perlu target tinggi, gitu. Bang, kalau timnas U22 tanggal 18 itu lawan siapa? Ya, mana? Kan setelah Lebanon katanya akan ada satu uji coba lagi. 18 ya? Iya, 18. Kalau saya kira masih nyari, kalau 18 itu masih nyari. Lebanon. Ya itu minggu depan perlu tahu. Jangan semua juga dapat semua. Tapi udah ada ya, Bang, ya? Lawannya, Bang, ya? Bang, Sintayong fokus di senior aja apa masih U23 juga, Bang? Kan ada apa? Asian Games. Nah. Sintayong fokus tim senior aja apa U23 masih diambil tapi U23 kan sama Asian Games. SEA Games kan? Setelah SEA Games ada Asian Games. Oh, Asian Games ya, Asian Games. November. Nanti kita lihat kan. Bang, itu target tingginya buat Kosin itu buat nanti perpanjang kontrak baru atau sampai akhir sampai akhir Desember itu punya target tinggi gitu Pak Cesi? Atau emang buat nanti syarat buat Kosin gitu buat perpanjang kontrak? Yang pasti pokoknya beliau pelatih bagus, dikasih target bagus. Oke. Okay. Siap. Itu targetnya itu apakah dilihat di FIFA Master itu atau gimana? Soalnya kan kontrak. Nanti ada, pasti ada proses-proses. Ada semua dia. Pasti ada. Oke ya, tutup ya. Siap, makasih, Pak. Bro. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.